Oke, kita mulai pada bagian depan. Untuk bagian depan headlamp menggunakan dye maker, ada topinya juga biar kelihatan manis seperti saya. Kemudian pada ban menggunakan swalu ukuran 10. Itu bagian speedometer, lampu sein, semuanya masih original sih, sobat custom. Untuk engine juga original C70. Pada bagian jok ada perubahan, kita custom sedikit. Untuk motor ini sebenarnya nggak banyak perubahan sobat custom. Jadi yang begitu mencolok itu pada bagian sasis. Jadi untuk sasis kita potong pada bagian belakang sama suspensi depan. Jadi ada beberapa yang kita potong untuk sasisnya biar motor ini kelihatan mini. Jadi untuk semua partnya kita pakai original sobat custom. Saya kira cuma gitu aja sobat custom, langsung kita test drive. Rem, ajak rem, rem.